dan lihat tuh mobilnya, masya Allah, sebagus nih, ini Land Cruiser. Ini bagala ini. Anjing. Oh anjing guys. Wow. Besar banget anjing. Nah, udah ini kita sekarang keluar dari perkampungannya. Lihat ini pisangnya. Ini masih kecil-kecil ya. Masya Allah, gede banget ini mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segalanya. Nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah sekarang saya lagi berada di pinggiran kota Mekah, diajak sama Kang Alman ini. Iya, kita rahasiakan iya, nama tempatnya. Nama tempatnya pokoknya iya, jauh banget guys. Jauh, jauh banget. Jauh kemana-mana. Mungkin ini teman-teman mengira saya udah pulang kampung ini Kang. Iya. Udah berada di Indonesia ya. Karena di sini banyak sekali pepohonan tuh, dari mulai pohon pisang. Pohon pisang, ini pohon mangga. Iya. Terus di sini, di sini ada pohon jeruk juga guys. Iya. Dan burungnya, dan burungnya banyak di sini. Segala jenis burung iya, ada di sini. Ini pohon jeruk nih guys. Jeruk lemo. Biasanya di sini adem ya. Dengerin suara burungnya. Burung kutilang ya. Tuh, ini kan burung apa nih? Iya itu. Burung ini yang suka hudhud. Itu burung hudhud itu tertulis di Al-Qur'an. Lihat ini pohon pisang ya guys, berbuah lebat, gede-gede ini. Jadi kenapa burung pada diem di sini dur? Iya. Karena udaranya sejuk. Udaranya sejuk, banyak oksigennya di sini. Ada nggak ya? Itu tuh sayang serang apa tuh? Oh, manyar apa? Manyar. Nih guys nih, ini sarang burungnya nih. Nah ini di atas tuh. Nah, kelihatan nggak tuh? Sarang burungnya ya. Luar saya biasa. Mau nanya-nanya ke itu, ke pekerja di sini. Masih, it's different. Abdur bisa lihat ke pinggir. Iya. Masnya seru. Iya, banyak yang komen Kang, katanya Kang kalau melusukan ke Arab Baduy itu katanya diajak ngobrol katanya. Iya. Biar seru, kata saya tuh balas, emang ngerti bahasa Arabnya. Iya percuma. Iya percuma, harus di translate. Translate itu nggak mudah loh. Tukang itu sayang burung apa ya? Mana? Ini nih. Kutilang bukan? Oh iya. Coba ini saya mau. Iya kutilang tuh. Dia. Kutilang berpik. Tapi nggak tahu ada. Ini boleh nih ngambil ini nih. Boleh. Minta ini nih dimakan nih guys nih. Saya coba makan ya. Nih. Saya mau coba makan ini jeruk nipis ya. Pas panas-panas nih. Ini memang pasti rasanya pahit, asam, sepet ya. Bismillah. Dur, saya di sebelah sana ya. Yap, Kang. Pas panas-panas makan lemon. Pahit, asam, kesed. Luar biasa. Aduh, maaf guys. Ini dirujak enak nih. Saya mau minta ini ya. Ngambil ini buat di perjalanan nanti pulang.
biar nggak ngantuk. Ambil dua, nanti saya satu, Kang Alman satu ya. Dan di sini banyak ciplukan, guys. Kalau bahasa saya secenet. Secenet. Nih banyak banget nih. Cuman masih kecil-kecil ya. Tuh. Cendet. Mohon maaf guys kalau ini goyang-goyang. Masya Allah. Jadi enaknya seperti ini. Kalau diajak sama Kang Alman Adventure, lihat. Ini jaraknya dari kota Mekah ke sini kurang lebih 34 km ya. Tadi berangkatnya pagi, nyampe ke sini jam 1 ya. Luar biasa guys, tuh lihat. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini udaranya masya Allah sejuk ya. Coba sekarang saya akan ke sana ya. Ajak teman-teman ke sana tuh. Saya menemukan undur-undur. Lihat. Nih, pertama kali saya lihat undur-undur di Arab Saudi ya. Duh. Waktu kecil saya sering mainin undur-undur, guys. Nih. Saya pengen tahu seperti apa sih undur-undur di Arab Saudi. Mana? Wah, sama, guys. Nah. Ternyata undur-undur di Indonesia sama di Arab Saudi sama nih bentuknya ya. Tuh. Undur-undurnya. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah ya. Oke, kita taruh lagi di sini. Nah, sekarang kita ke arah sana, guys. Siapa tahu ada mangga yang berbuah ya. Lihat. Ini pohon pisang semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini sumurnya, guys. Tuh lihat ini pisangnya. Ini masih kecil-kecil ya. Masya Allah, gede banget ini mesinnya. Kita lihat nih mesinnya. Ternyata seperti ini mesinnya ya. Ini mesin penyedot air. Yang suaranya tok 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 tok. Kedengar kejauhan juga ya. Kita lihat sumurnya, guys. Masya Allah. Lihat sumurnya, guys. Saya coba zoom. Nih. Kelihatan nggak airnya? Nah, saya itu berada di balik gunung ini nih. Lihat. Nih. Padahal di situnya gunung bebatuan ya. Dan ini saya ada di lembah ya. Masya Allah. Di sini tuh banyak sekali jenis-jenis pepohonan dan burung juga banyak di sini ya. Nah, ini ada
pohon jambu, guys. Harusnya ke sini pas musim ya. Coba saya cari di sini ada nggak jamu ini. Nah, ada sarang burung, guys. Burung apa ini? Kosong. Sarang burung kutilang biasanya di sini nih. Di pohon mangga ya. Lihat. Ini salah saya kesininya pakai sandal jepit, guys. Harusnya kesini pakai sepatu saya tadi tuh. Luar biasa sejuk di sini, guys. Coba saya masuk ke sini. Harus hati-hati, takut ada ular. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu di sini ada jambu. Gak ada jambunya, guys. Oke, guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton video-video saya. Doa saya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segalanya, nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pokoknya dukung terus channel kita berdua biar tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, guys.